Warga Kota Bandung miharep pamimpin Kota Bandung jagana kudu bersih tina korupsi turta aman, raket jeung rahayat. Yang dikitu bisa memenah di Kota Bandung. Eta hal teh nembrak dina silaturahmi para inohong jeung komunitas warga anu dilakonan di Kota Bandung sawatara waktu katompenakeun. Mapa kontestasi Pilkada 2024, komunitas warga nu kabeungkeut tina gerakan ganyang mafia hukum ngalakonan silaturahmi turta dialog ka calon pamimpin di Kota Bandung jeung para inohong katut komunitas. Ketua panitia nembrakeun aya 3 poin anu dipedar dina eta sawalajeng calon wali kota teh. Miharep Bandung aman deui, pamimpin raket deui jeung rakyat sarta kontestasi politik dipaju kalawan sukses. Bapak Ali Nurdin, di sini kita hanya ingin pembahasan ringan saja, ingin Bapak teman-teman di organisasi kita ingin berkenalan, ingin mengetahui siapa calon bakal wali kota Kota Bandung mendatang. Jadi ingin ramah-tamah silaturahmi saja. Eta kegiatan teh dipiharep jadi momentum komunikasi warga jeung calon wali kota Bandung serta bisa ngareketkeun tali duduluran jeung calon pamimpinna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.